supermarket kondisi seperti itu, kita koordinasikan dengan owner, segera kita bersihkan kalau memang asuransi sudah beres ya, sehingga masyarakat juga psikologisnya juga tidak terganggu, sehingga kota Mamuju segera bersih dari akibat bencana, masyarakat bisa beraktivitas kembali, pelayanan kesehatan juga terus ditingkatkan. Mudah-mudahan dengan tidak terlalu lama kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Mamuju ini dengan baik.